وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. من يوتيوب itu biarnya mungkin enggak masuk. Insyaallah kita lanjutkan kajian Al-Mukhtasar fi Tafsir Al-Qur'an untuk surat Al-Mutaffifin, kajian tafsir juz amma. Kita sampai ayat 14 sekarang. Akan mulai ayat ke-14. Ya insyaallah sampai ayat 17 saja. Ya. Karena temanya cocoknya 14 sampai 17. Adapun mulai dari 18 itu tentang orang-orang abror. Kita masih di pembahasan orang-orang fujar. Ya. Di pekan lalu kita membahas ayat 7 sampai 13 tentang orang-orang fujar dan apa itu si jin, ya, dan seterusnya. Tapi kita mulai dari ta'awud kemudian basmalah, nanti diulangi setelahnya. Kemudian kita membaca 4 ayat berikut. Ulangi setelahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إن هم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Kita mulai dari ayat 14. Di sini dimulai dari kalla zakalla bal atau kalla bal rana bal rana. Di sini lamnya tidak di masukkan ke ro, tapi bal rona. Kala sekali-kali tidak seperti apa yang difikirkan oleh orang-orang musyrikin. Bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ini adalah ron untuk ayat 14. Kalau kita misalnya melihat ke, oh bukan ini, ke terjemahan dari ini, coba kita lihat bentar. Terjemahan Indonesianya. Kalau kita mengacu ke terjemahan Indonesianya, kalabal ron. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Jadi ron di sini penutup
ala qulubihim, pada hati-hati mereka. Ma kanu yaksibun, disebabkan apa yang telah mereka lakukan. Ya, jadi ini ada beberapa insyaallah yang akan kita jelaskan mengenai masalah ra'an ala qulub. Ayat 14 ini ada sedikit penjabaran, dan kita mengambil penjabaran tersebut dari tafsir Al-Qurtubi insyaallah. Dari kallanya, lafal kalla, ya, teguran dari Allah Subhanahu wa taala, pembalikan, yakni maknanya adalah untuk kalla maknanya laisa huwa asatirul awwalin. Kan mereka sebelumnya mengatakan idza tutla alaihi ayatuna, jika disebutkan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka berkata itu hanyalah asatirul awwalin. Lafal kalla setelah asatirul awwalin ini adalah pembalasan dari Allah, reply dari Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti apa yang mereka katakan. Al-Quran itu bukanlah asatirul awwalin, melainkan justru memang hati mereka lah yang memang tertutup. Faham enggak mana ini? Jadi kita lihat ayat sebelumnya, idza tutla alaihi ayatuna, jika dibacakan untuk orang ini ayat-ayat kami, apa katanya? Apa katanya? Asatirul awwalin. Ayat-ayat ini semua dongeng belakang, dongeng orang lampau. Nah, kata Al-Qurtubi, makna dari kalla, keberadaan kalla ini adalah maknanya untuk menyangkal. Tidak seperti apa yang dikatakan oleh orang itu. Bukan laisa huwa asatirul awwalin. Dia bukanlah asatirul awwalin. Jadi lafal kalla ini penyangkalan. Ya, tidak seperti yang itu, tidak enggak kayak itu, enggak kayak gitu, gitu. Kemudian setelah disangkal ditambahi dengan tambahan berikutnya bal, melainkan, pembalikan, ya. Mereka kan mengatakan Al-Qur'an ini asatirul awwalin. Oh, bukan, itu bukan asatirul awwalin, tetapi memang kamunya aja gitu loh. Emang kamunya aja yang hati kamu tertutup. Rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu maknanya. Itu kalau misalnya kalla dimaknai laisa, bukan seperti itu. Tapi Al-Hasan Al-Basri mengatakan maknanya adalah kalla maknanya adalah ta'kid haqqan. Jadi tadi ada pendapat pertama, kalla maknanya adalah bukan, bukan seperti yang dipikirkan. Pendapat kedua, kalla maknanya la haqqan, yaitu sungguh, ya, benar-benar, melainkan hati mereka lah yang memang tertutup. Jadi di sini antum menerjemahkan sesuai dengan tafsiran kallanya apa. Kalau kalla dimaknai tidak seperti yang kamu bayangkan, maka ada tafsirannya lagi, ada maknanya lagi. Kalau misalnya kalla dimaknai sebagai haqqan, sebagaimana perkataan Al-Hasan, maka ada makna lagi. Itulah lafal kalla di sini, ya. Tapi itu kata Imam Al-Qurtubi. Kemudian kita mengingat satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda." Sesungguhnya seorang hamba, siapapun kita, jika berbuat suatu khati'ah, ya, jika berbuat suatu kesalahan, maksudnya dosa, ya, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, dititikkan di kalbunya satu titik hitam yang kita sebut noktah biasanya. Noktah itu dari kata nuktah atau dari kata nuktoh. Nuktah dan nuktoh sama-sama artinya setitik. Ya. Jadi seorang hamba kalau punya dosa satu kesalahan, satu noktah. Kalau kesalahan terlalu besar, bisa aja noktah itu walaupun satu tapi besar dan terasa. Kadang-kadang kalau kita ada selek sama orang, gak enakan sama orang, salah sama orang, kerasa di hati. Itu nuktah sauda.
فإذا هو نزع واستغفر الله وتاب سقل قلبه سقل قلبه فإذا هو نزع kalau dia berusaha mencabut dan beristighfar taubat kembali kepada Allah suqila qalbuh dibersihkan lagi hatinya. Jadi hati itu enggak bersih dengan sendirinya. Ini hadis ini menunjukkan hati kita itu enggak mungkin bersih dengan sendirinya. Melainkan harus ada faktor dan usaha untuk membersihkannya. Dan usaha membersihkan hati itu tidak mungkin kecuali dengan adanya pemurnian tauhid. Ya. Dan juga istighfar, taubat. Itu tadi kalau misalnya dia berusaha mencabut, istighfar kepada Allah, minta maaf. Iya. Maka suqila qalbu. Kembali baik hatinya insyaallah. Fa in 'ada, kalau dia kembali lagi, zida fiha, ditambahin lagi. Maksudnya lagi-lagi kayak gitu hatinya. Hatta ta'luwa 'ala qalbihi, sampai kalau misalnya dia enggak bertaubat terus, lagi melakukan lagi sampai titik-titik hitam itu menjadi meninggi di atas kalbunya, mengcoveri kalbunya. Nah, kalau sudah sampai mengcoveri kalbu, kata Nabi SAW, wa huwa arranul ladzi dzakarallahu fi kitabih. Kalau misalnya sudah sampai titik-titik hitam itu berkumpul, bermajmur, mengcoveri jantung kita, kalbu kita, maka itu adalah yang dinamakan arran, yang telah Allah sebutkan dalam kitabnya, kalla bal rana ala qulubihi qulubihim makanu yaksibun. Tapi berarti ayat ini ada tafsirannya enggak? Ada tafsirannya. Lafal ron di sini ditafsirkan. Dan yang menafsirkan adalah siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang disebut sebagai tafsir nabawi. Ya. Antum di sini perlu mengetahui, ini berkaitan dengan usul tafsir. Ada yang namanya tafsir Al-Quran bil-Quran. Ada yang nama tafsir Qur'ani. Ada yang namanya tafsir Al-Quran bis-Sunnah atau bin-Sunnah Nabawiyah. Ada yang namanya tafsir Nabawi. Empat hal. Apa bedanya itu semua? Semuanya beda. Tafsir Qur'an bil-Quran, ya, itu bisa jadi yang menafsirkan adalah manusia biasa. Tapi dialah yang mencoba menafsirkan Al-Quran dicocokkan dengan ayat lainnya. Yang seperti ini, apakah selalu benar atau salah? Atau selalu benar atau enggak selalu benar? Nafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Selalu benar atau kadang benar, kadang salah? Jawaban ada dua aja. Enggak boleh milih yang ketiga atau apa ya. Jangan jawab Allah alam. Ini ujian aja. Tafsir menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Apakah A, selalu benar, B, tergantung, relatif, nisbi. Kadang benar, kadang salah. Tergantung. Waalaikumsalam. B. Taip, simpan dulu itu, belum kita finalkan. Ada juga tafsir Qur'ani. Tafsir Qur'ani. Kalau tafsir Qur'ani itu, Allah lah yang menafsirkannya langsung di Qur'an tersebut. Anda kasih contoh. Was-sama'i wat-tariq. Wa ma adraka ma-tariq. Ditanya kan, apa yang kamu tahu tentang tariq? Apa itu tariq? Dijawab enggak sama Allah? Dijawab, an-najmu tariq adalah an-najmu thaqib. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Dijawab sama Allah. Dijawab sama Allah Subhanahu wa taala. Baik, jawaban-jawaban itu berarti kan tafsir karena pertanyaan bahasa Arabnya apa? Istifsar, meminta tafsiran, dan jawaban itu adalah tafsiran. Maka ini adalah Al-Qari'ah ditafsirkan oleh Allah sebagai ini-ini. Al-Tariq ditafsirkan oleh Allah sebagai An-Najmu Tsaqib. Ini namanya tafsir apa? Qur'ani. Nah, baik. Kalau tafsir Qur'ani itu yang menafsirkan siapa? Allah Subhanahu wa taala langsung. Khayyim benar enggak pasti? Ya, benar. Pemilik kalam. Baik, kemudian apakah tafsir tafsir Qur'ani, tafsir yang sifatnya Qur'ani yang hanya Allah yang menafsirkan langsung? Apakah itu termasuk tafsir Al-Qur'an bil Qur'an?
pikirin dulu, jangan dijawab dulu. Apakah tafsir Qur'ani adalah menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an? Iya atau enggak? Tadi madrok motorik. Terus penafsirannya ayat juga bukan? Berarti tafsir Qur'an bil Qur'an. Baik, sekarang udah paham ini permintaannya. Jadi ada tafsir Qur'an bil Qur'an, ada tafsir Qur'ani. Kalau tafsir Qur'ani udah absolut, itu karena Allah Ta'ala yang menafsirkan langsung. Nah, tafsir Qur'an bil Qur'an berarti menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Nah, di sini kita lihat. Kalau yang menafsirkannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelas itu tafsir Qur'an. Tapi kalau misalnya yang menjelaskannya adalah manusia, yang mencocokkan antara ayat ini dengan ayat ini dalam manusia, itu nisbi, tidak tergantung istinbatnya dia benar apa enggak. Jadi enggak semua orang yang make ayat itu benar, ya enggak? Ah, ini tafsir Al-Qur'an bil Qur'an. Kalau manusia menafsirkannya, yang mencocokkannya, yang mengkompilasinya, yang menjamaknya, yang menas dan seterusnya, itu tergantung. Tergantung keilmuannya dan tergantung dia pakai kaedah atau enggak. Iya. Misalnya apa arti al-insan? Al-insan itu adalah digabungkan dengan ayat ini gitu. Kita lihat dulu dia benar enggak penggabungannya. Jangan kita langsung raup begitu saja ambil. Gitu kan. Jadi ketika kita berdalil, ini kan berarti menafsirkan ayat dengan dalil gitu kan. Ketika berdalil kita juga tidak sekedar membubuhkan dalil, melainkan kita juga harus tahu bagaimana korelasi antara ini dengan dalil. Karena kalau misalnya yang penting pakai dalil, semua orang pun bisa sembarangan pakai dalil. Iya enggak? Semaunya aja nomor misalnya. Apa hukumnya berobat di rumah sakit yang pemilik orang Kristen? Oh, itu enggak boleh. Apa dalilnya? Man tasyabbaha biqaumin fa hum minhum. Oh, Masya Allah, antum pakai hadis. Subhanallah, antum mengikuti salaf. Udah selesai. Kan pakai hadis. Terus begitu. Antum enggak benar antum, itu enggak. Antum dijawab apa? Antum ana udah nginin hadis, antum enggak terima. Berarti antum Masya Allah. Padahal enggak nyambung antara yang dia omongin dengan hadisnya. Berarti kan memang harus punya kaedah untuk mistinbat. Jadi enggak sembarangan, gitu kan? Baik, jadi itu tafsir Al-Qur'an bil Qur'an dengan tafsir Qur'an. Ada juga tafsir Al-Qur'an bis sunnah. Nah, dengan ada juga tafsir Nabawi. Baik. Kalau tafsir Nabawi itu berarti yang menafsirkan siapa? Nabi langsung. Contohnya ini tadi. Ron itu adalah noktah yang menutupi mahati. Ini namanya tafsir Nabawi. Ini sahih enggak tafsirnya? Ya, selama sanadnya sahih, tersambung kepada Nabi, maka ini tafsir yang sahih. Ya. Baik. 100% sahih ya kalau Nabi yang menafsirkan. Gimana kalau misalnya tafsir Al-Qur'an bis sunnah Nabawi? Tapi tafsir Nabawi itu termasuk tafsir Al-Qur'an dengan sunnah bukan? Ya dengan perkataan Nabi. Itu udah beda lagi. Tapi kalau misalnya tafsir Al-Qur'an dengan sunnah dan itu yang melakukan adalah seorang manusia biasa, imma faqih, imma jahil, azrunya, itu sifatnya relatif. Lihat dulu istinbatnya. Kalau yang menafsirkan Rasul, udah jelas sami'na wa ta'na. Tapi kalau yang menafsirkan manusia, nah ini, lihat korelasinya. Tapi kalau memang seseorang adalah muqallid, dia ngerti istinbat, gak ngerti apa, ya udah taklid aja. Kalau dia salah, yang salah ulamanya. Tanggung jawab di akhirat gitu kan. Gitu. Baik, jadi kita udah punya tadi. Nah, dan tafsir Al-Quran dengan Al-Quran ala manusia, juga tafsir Al-Quran dengan sunnah ala manusia, itu semua masuk ke dalam tafsir, sebenarnya tafsir birro'i. Iya enggak? Iya atau enggak? Iya. Terus, tafsir sahabat dan tabi'in, tabi'ut tabi'in. Baik, sahabat menerima wahyu enggak? Enggak. Tabi'i lebih-lebih enggak? Baik. Ketika mereka menafsirkan, itu disebut dengan tafsir bil athar atau tafsir birro'i. Birro'i sebenarnya. Tapi yang masyhur di kalangan ahli tafsir, di kalangan para tulab, di kalangan asatidzah, kalau
ya nafsirin adalah sahabat, itu berarti tafsir bil athar. Nafsirin tabi'in itu berarti tafsir bil athar. Taib. Ini muskilah di sini. Kemudian kalau misalnya bukan sahabat bukan tabi'in, yaitu misalnya bawahnya lagi tabi'ut tabi'in bawahnya, berarti birra'i dengan pandangan semata. Tapi ini klasifikasi yang sebenarnya kurang adil. Kenapa? Karena sahabat pun ketika mereka menafsirkan dengan ro'i juga. Cuma tentu ro'i mereka lebih selamat daripada setelahnya, gitu kan? Jadi ini masalah istilah yang kadang-kadang itu rancu sebenarnya. Makanya salah satu syekh di Saudi yang bernama Syekh Musa'id At-Tayyar itu mempermasalahkan istilah-istilah ini. Ya, jadi istilah-istilah seperti tafsir biro'i dan semacamnya itu baru ada di abad ke 13. Ya. Jadi zaman dulu enggak dikenal istilah-istilah ini. Ala kulli hal. Jadi ini maklumat tentang sedikit tentang usul tafsir sedikit. Ya. Tapi jadi tadi tentang hadis namanya ini tafsir apa namanya? Nabawi. Nabi yang langsung menafsirkan ron itu adalah noktah-noktah yang menutupi hati. Baik. Baik. Tapi lafal rona itu sendiri bisa dimaknai sebagai ghalaba. Ya. Rona itu keumuman ahli tafsir dan pakar bahasa mengatakan rona maknanya adalah ghalaba. Ya. Makanya kata Abu Ubaidah seorang ahli bahasa mengatakan kullu ma ghalabaka faqad rona bika. Ghalaba itu artinya apa? Yang seperti mengalahkan kamu ya, mengkofri kamu, menindih kamu, itu rona. Ya. Jadi setiap yang ghalaba alaika, ya ghalabaka, yaitu yang menang atasmu, yang menindihmu, yang mengkofrimu, itu semua disebut ron buat kamu. Gitu. Ya. Antum kalau reperpan, ya mau bangun enggak bisa. Nah, itu ron itu. Kenapa? Karena antum dikuasai gitu loh. Ya, ditutupi oleh setan. Gitu kan? Taib. Jadi udah itu. Udah paham di sini? Kalau coba kita baca tafsirannya. Laisal amru kama tasawwara haula'il mukadzibun. Bal ghalaba 'ala 'uqulihim ma kanu yaksibuna minal ma'asi falam yubsiru al-haqqa biqulubihim. Kita mulai. Laisal amru, bukanlah perkara yang sebenarnya, kama tasawwara haula'il mukadzibun, sebagaimana yang dibayangkan oleh orang-orang yang mendustakan hari akhir itu. Mereka kan menganggapnya enggak ada kiamat, mereka menganggapnya ayat Al-Qur'an itu cuma dongeng belaka. Bal melainkan penyebabnya adalah ghalaba 'ala 'uqulihim, telah menutup akal-akal mereka. Kenapa bisa menutup akal mereka? Sebabnya adalah ma kanu yaksibuna minal ma'asi, apa yang telah mereka lakukan dari maksiat. Jadi maksiat itu menutup akal manusia. Ya, makan harta haram terus menutup akal dia. Makanya orang kalau misalnya makan harta haram kebanyakan itu enggak dia lupa daratan. Ketutup akalnya saking maruknya. Ya. Karena apa? Maksiatnya dipelihara terus. Kemudian falam yubsirul haqqo biqulubihim, sehingga mereka tidak bisa melihat kebenaran dengan kalbu-kalbu mereka. Betapa banyaknya orang ditampakkan kebenaran di hadapannya jelas nih kebenaran dengan dalilnya, enggak bisa, enggak mempan, enggak bisa melihat kebenaran itu. Itu berarti mendapatkan apa? Ron. Covering dosa. Kenapa? Disebabkan dosa. Enggak ada orang itu aslinya kan fitrah. Ma min mauludin illa yuladu ala fitrah. Kita semua terlahir fitrah. Enggak mungkin seseorang itu membangkang kepada kebenaran kecuali karena memang dia tuh terlalu banyak dosa. Iya. Gitu. Baik, kemudian kalla, lagi-lagi dengan kalla sudah kita jabarkan tadi, innahum 'ar rabbihim yauma idzil lamahjubun. Sesungguhnya mereka, ya orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan, mereka ini an rabbihim, dari Rabb-nya, yauma idzin, suatu hari nanti. Yauma idzin artinya suatu hari. One day, you know. La mahjubun. Mahjub artinya apa? Hah?
terhalangi. Dalam faraid itu istilah mahjub, terhalangi, terhijabkan, ya. Terhijabkan dari apa? Dari robnya. Maksudnya mereka itu enggak bisa, enggak bakal mereka bisa melihat robnya. Ya. Jadi ini masalah akidah mainnya ini. Masalah ru'yatullah, melihat Allah Ta'ala, itu ada permasalahan akidah yang diperselisihkan oleh kaum muslimin. Namun tentu ahlus sunnah wal jamaah memilih atau berakidah yang selamat, bahwasanya di dunia Allah Ta'ala tidak akan kita bisa kita lihat, tapi di akhirat orang-orang mukmin bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan izinnya, dengan dalil di surat Al-Qiyamah, ya, wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira, akan melihat kepada Rabbnya. Dengan dalil juga dari hadis yang sahih, kalian nanti akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana melihat bulan purnama ini, terang jelas, jelas langsung lihat. Baik. Kalau Mu'tazilah, Mu'tazilah gimana akidahnya tentang ru'yatullah? Mu'tazilah mereka mengatakan Allah tidak dilihat dunia maupun akhirat. Itu bagi Mu'tazilah. Kalau bagi Asy'ariyah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka sama dengan Ahlus Sunnah, untuk di dunia tidak dilihat, tidak terlihat, tidak bisa manusia melihat Allah. Tapi di akhirat mereka mengatakan, Asy'ariyah mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dilihat oleh orang-orang beriman, tetapi dilihat dengan mata hati, bukan dengan mata ini. Ya. Dan mereka mengatakan seperti itu karena pakai kiasan nalar. Sementara zahir nas hadis dan ayat wujuhun yawmidin nadhira ila rabbiha nadhira, melihat nadhira langsung. Dalam hadis juga kalian seperti melihat bulan purnama seperti ini, ya jelas melihat langsung. Tapi orang-orang Asy'ariyah karena mungkin kehati-hatian mereka, ya, takut terjerumus dalam pikiran logika mereka, akhirnya mereka mengkonklusikan hasil dari logika mereka yang lain. Dan justru ada pelencengan di sini. Ya. Baik, itu tentang ru'yatullah. Ini masalah yang masalah ru'yatullah yang cukup agak panjang dijabarkan dalam kitab-kitab akidah. Kita ringkas tadi seperti itu golongan-golongannya. Taib, kalla innahum, orang-orang kafir ini mereka terhijab, enggak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhir, dan itu kenikmatan yang paling nikmat nanti di akhirat. Kita sama-sama mohon kepada Allah semoga diselamatkan di akhirat dan dirizkikan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tafsirannya haqqan. Nah, ini lihat di sini, antum perhatikan ayat 14 dan ayat 15. Dua-duanya memakai lafal kalla, ya enggak awalnya. Tapi kalau di tafsiran pertama, kalla yang balrona al-qulim, kallanya itu maknanya laisa, ya kan? Tapi kalau di ayat 15 maknanya haqqan. So, jadi ini para ulama mufassirin memilih yang 14 makanya laisa, maknanya yang ke-15 makanya haqqan. Oke? Bisa paham di sini maksudnya? Nah, bedanya haqqan, sungguh, innahum, sesungguhnya mereka, an ru'yati rabbihim, daripada melihat kepada Rabbnya pada hari kiamat, la mamnu'un, terhalang, mamnu', terhalang, tercegah, enggak bisa melihat Rabb. Ya. Enggak bakal dapat kenikmatan. Taib 16. Thumma innahum lasalul jahim. Kemudian sesungguhnya mereka adalah orang yang salu, maknanya dakhilu. Ya. Ha. Masuk. Masuk ke neraka, jahim. Thumma innahum ladakhilun nar, mereka akan masuk ke neraka. Yu'anuna harraha, mereka akan merasakan panasnya, naudzubillah. Ha, di sini kembali ke an-nar. Ya. Baik. Kemudian kita dapatkan ayat terakhir 17. Thumma yuqal, kemudian dikatakan, hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah. This is, inilah. Apa ini? Inilah apa yang
kuntum, kuntum di sini artinya kalian dahulu, dahulu kalian, waktu kapan di dunia dulu, yang kalian dahulu bihi terhadapnya, hi di sini kembali ke hada, cukat dibun. Dulu kalian itu mendustakan terhadapnya, itu kalian nggak percaya ini semua, bahkan kalian itu meminta supaya cepat-cepat datang kiamat, nantang. Ini lihat. Makanya di surat Al-Mulk. Falamma ra'auha zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru. Qila hadza alladzi kuntum tad'un. Di surat Al-Mulk, ya kan? Ketika mereka melihat zulfatan mendekat ini, baik azab, punya azab mendekat, si'at wujuhul ladzina kafaru, wajah-wajah orang kafir tiba-tiba menjadi memburuk, menghitam. Dan dikatakan ya buat mereka, hadzal ladzi kuntum bihi tad'un, inilah yang kalian dahulu minta di dunia, dan ini yang kalian minta di dunia, dan ini yang kalian minta disegerakan karena kalian menantang nabi kalian. Akhirnya mereka masuklah ke dalam api neraka. Ayat 17 kita baca tafsirannya. Thumma yuqalu lahum yawmal qiyamati taqri'an lahum hadzal 'adzabul ladzi laqaitumuhu atau laqitumuhu huwa ma kuntum tukadzibuna bihi fid dunya 'indama yukhbirukum bihi rasulukum. Thumma yuqal, kemudian dikatakan buat mereka, kapan dibilangnya? Pada hari kiamat nanti. Taqri'an lahum. Taqri' ini untuk apa ya? Semakin memperberat urusan mereka gitu. Semakin memperberat urusan mereka. Atau di mana apa misalnya di terjemahan Indonesia mungkin bebas kita cari. Karena qira'ah itu mengguncang semuanya. Kerontokan, mengguncang, pengguncangan buat mereka semuanya supaya mereka tuh makin hancur lah hatinya itu. Apa katanya? Hadzal adzab, inilah adzab yang laqitumuhu, yang kalian temui, ya, kalian dapatkan ini, itu adalah ma kuntum tukadzibuna bihi, apa yang kalian dustakan dahulunya. Fid dunya, di dunia. Indama, ketika yukhbirukum bihi rasulukum, ketika rasul kalian mengabarkan kepada kalian tentang azab ini, kalian malah tantang. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu jangankan ditantang, diuji coba aja enggak boleh. Ya kan? Antum misalnya yang coba, contoh misalnya, ana pengen tahu, ana berdoa dijawab apa enggak ya? Enggak boleh kayak gitu. Itu namanya ngetes, itu enggak boleh. Coba misalnya makanya dalam hadis udu Allah wa antum muqinuna bil ijabah, berdoa kepada Allah sedangkan kalian yakin dijawabnya. Yakin dalam artian benar-benar sudah melakukan semua wasilah yang baik dan adabnya dalam berdoa, baru yakin. Itu kita enggak boleh nyoba-nyoba. Lihat nih, ana minta ya Allah, coba besok dapat enggak ya. Ini enggak bisa kayak gini. Itu malah main-main kayak gitu. Ya. Gitu. Itu yang kayak gitu aja enggak boleh. Apa kok sampai nantang? Kan? Begitu. Baik. Wallahu a'lam. Kita selesai yang ini, mukhtasar kitab sir, insyaallah kita lanjutkan al-insyaallah taala. Subhanallahi wa bihamdihi.